33 model motor listrik ini dapat subsidi dari pemerintah, harga mulai 5 jutaan rupiah. Terbaru, pemerintah resmi menambahkan satu model motor listrik untuk masuk dalam daftar. Unit tersebut adalah motor listrik buatan PT Uinfly Indonesia Industries dengan tipe N9 Pro Smart. Sehingga, per tanggal 19 September 2023, ada sebanyak 33 model motor listrik yang dapat subsidi sebesar 7 juta rupiah. Namun berdasar keterangan Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, Budi Setiadi, daftar motor listrik penerima subsidi masih akan bertambah sampai akhir 2023. Nah, dari sekian banyak modal, tipe termurah dari daftar motor listrik subsidi adalah Hexatic Strerato yang dijual seharga Rp5.590.000. Sedangkan untuk tipe termahal adalah United Tech 3000AT yang dijual Rp42.900.000. Berikut daftar lengkap 33 model motor listrik penerima subsidi pemerintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!